puji apa bang? Alhamdulillah. Selamat raya. Selamat raya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين المسلمات حاضرين الحاضرات رحمكم الله yang mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir dan berada pada malam ini mudah-mudahan diberkati, dirahmati serta diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam bulan Syawal yang mulia ini. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan ada orang dia kalut raya lagi tuan-tuan ni dengan rumah terbuka. Selepas Syawal ni orang yang berniaga kedai makan ni dia akan rasa macam slow sikit perniagaan dia. Dia kata rakyat Malaysia tak ada duit dah ustaz. Saya kata bukan tak ada duit, rakyat Malaysia tak ada masa nak main makan di kedai sebab sibuk rumah terbuka. Bukan kata rumah kedai makan, kuliah pun orang kurang bulan Syawal ni. Canggih tak canggih orang Malaysia kita ni. Dia raya sungguh. Dia punya falsafah puasa sebulan, raya pun sebulan. Betul tak? Ha, jadi tuan-tuan ni kira orang yang terpilih lah. Tuan-tuan boleh tolak nafsu tuan-tuan nak pergi ke rumah tu buka main kuliah. Kira tuan-tuan ni kalau kerajaan Malaysia benarkan pergi ke Qaza antaranya tuan-tuan.
Kira tuan-tuan boleh mujahadah dengan nafsu ni kira hebat. Tak terlambat lagi lah saya nak rakamkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada tuan-tuan. Bulan Ramadan itu saya tak main. Sebab tak apa sihat. Saya minta maaf lah, saya tak apa sihat. Saya tak main hari itu ni. Saya demam. Jadi saya rakamkan ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin. Sepanjang kuliah kita ni, kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, telajak kata maklumna, pohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan saya doakan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, ibadah Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala ibadat kita, qiyam kita, zikir kita, selawat kita, al-Quran kita dalam Ramadan yang lalu, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mudah-mudahan segala ibadat itu diberikan ganjaran di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba yang dikasihinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ni sebelum kita nak sambung kitab kita, kan saya tengok tuan-tuan pun kitab hilang banyak lah. Nampak kot sini pun dia kurang kitab lah. Dulu kot sini ramai, kot sini kurang. Ha, jadi yang kekal sebelah sini kitab tetap tak ada. Ha, belah ni mana buat kurang lah kitab tu. Cari tak jumpa dah kot. Sebelum kita nak sambung kitab kita, izinkan saya nak baca mungkin dua ataupun tiga buah hadis. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid dalam keadaan Nabi pegang tangan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Anas tengok benda tu. Anas bin Malik tengok benda tu balik. Anas bin Malik kata dia tengok Nabi keluar daripada masjid dalam keadaan Nabi pegang tangan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata apa dia? Ya Abu Zar, Inna baina yadayka aqabatan ka'uda la yas'aduha illa al-mukhifun. Qal ya Rasulullah, ana min al-mukhifin am min al-musqilin? Qala أعندك طعام يومك؟ أعندك طعام يومك؟ قال نعم. قال وطعام غد؟ قال نعم. قال وطعام بعد غد؟ قال لا. قال فلو كان عندك طعام ثلاثة أيام كنت من المثقلين أو كما قال. مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Pak Long, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia keluar daripada masjid dalam keadaan dia pegang tangan Abu Zar Al-Ghifari seperti mana yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Nabi kata pada dia, ya Abu Zar, Nabi kata wahai Abu Zar, wahai Abu Zar, inna baina yadayka aqabatan ka'uda la yas'aduha illa al-mukhifun. Nabi kata, hei Abu Zar, sesungguhnya di hadapan kita ni, Nabi kata, hang tengok di depan ni ada satu bukit yang menghalang. Bukit yang tinggi di hadapan hang ni, ada satu bukit yang tinggi dan menghalang.
Dan bukit ni cukup payah nak agah naik. Nabi kata nak agah. Faham agah? Ragas lah. Bahasa KL apa panggil apa? Ragas. Ha? Panjat. Ah, mendaki. Saya ni pun tak nak pergi dah bahasa KL ni. Lah duk ngaji orang putih ya. Dalam bahasa lain dia panggil hiking. Macam kami di Kok Diang dia guna istilah hiking. Di Kulim dia panggil ragas. Kalau pi ke ibu negeri Al-Ustaz, panjat. Ni Nabi kata ni, wahai Abu Zar, di depan hang ni ada satu bukit yang sukar untuk didaki, yang payah untuk kita ragas naik ni. Payah, Nabi kata. Illa al-mukhifun. Kecuali Nabi kata, yang senang nak agah naik ni, yang nak panjat, yang nak mendaki bukit ni, Nabi kata, melainkan orang yang ringan. Nabi kata di depan hang ni ada satu bukit yang menghalang, dan bukit ni payah nak agah naik, kecuali orang yang ringan. Nabi kata illa al-mukhifun, kecuali orang yang ringan. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, bila dia dengar Nabi kata lagu tu, qal, Abu Zar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ana minal mukhifin am minal musqilin. Abu Zar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ana minal mukhifin am minal musqilin. Ya Rasulullah, aku nak tanya kamu ya Rasulullah, aku ni tergolong dalam golongan mana? Aku ni tergolong dalam golongan mana? Yang ringan ataupun yang berat? Sebab nak ragah bukit ni. Nak ragah bukit ni bukannya senang. Nabi kata, melainkan orang yang ringan. Lah ni aku nak tanya kamu ya Rasulullah, aku ni tergolong dalam golongan mana? Golongan yang ringan ataupun golongan yang berat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi pun jawab. Tuan-tuan boleh faham ke hadis ni? Boleh faham ke Pak Long? Nampak lagu tak apa nak faham, dia kena terang lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi ibarat. Bukit ni bila kita baca balik kepada syarah ulama terhadap hadis ni, Nabi nak bagi misalan, Nabi nak bagi contoh, Nabi nak bagi perbandingan bahawa keadaan di padang mahsyar kelak, orang yang di dunia ni Allah Ta'ala bagi kepada dia kekayaan, berat di sana. Musqilin yang kata golongan yang berat ni, siapa dia Pak Long? Golongan yang hidup di dunia ni Allah Ta'ala bagi kepada dia ni kekayaan, berat. Bukankah dalam satu hadis yang hasan sahih, riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Nabi SAW cerita, Nabi kata, kita ni di padang mahsyar, kaki ni takkan melangkah melainkan Allah Ta'ala tanya, suruh malaikat tanya kita empat benda. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah. Di padang mahsyar kaki takkan berganjak. Walaupun setapak. Berganjak tu ke mana? Imma ke syurga wa imma ke neraka. Dua ni ya. Dia tak ada pilihan ketiga, dia tak ada pilihan keempat. Sama ada hang nak pergi ke syurga ataupun hang nak pergi ke neraka. Sama ada hang ni golongan yang benar, yang bahagia ataupun hang ni golongan derita. Pak ni ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, empat soalan yang Allah Ta'ala nak tanya. Yang pertama berkaitan dengan usia. An umrihi fi ma afna. Usia hampa habis kot mana? Sebab tu Pak Long jangan dah seronok umur panjang Pak Long. Lagi panjang, lagi panjang nak kena jawab. Baik-baik Pak Long doa minta mati cepat. Tak teruk nak jawab. Saya tak apa baru 34. Gagah-gagah 40 tahun lagi cukup lah. Saya pun tak mau minta panjang. Takat 70,
Habis lama pun tak ada Tok Mahdek dah. Panjang sangat pun mengarut. Belong sampai 100-200 ni. Mengarut. Ha, mengarut. Dekat panjang pun kita pergi dekat Tok Mahdek punya umur. Belong jangan duk bangga umur panjang. Belong oi. Lagi panjang. Lagi panjang nak kena jawab. Lagi panjang umur. Lagi panjang nak kena jawab belong. Ah, buat pasal. Buat nampak orang kulim ni lepas raya ni muka lagu belagak eh apa siapa. Muka tuan-tuan nampak lagu sombong. Nak belagak tak belagak. Dulu nampak tawaduk sikit. Boleh banyak kot. Yang pertama Allah Ta'ala nak tanya kita Pak Long, Pak Long. Allah Ta'ala nak tanya kita Pak Long, umur kita, usia kita, kita perhabis ke mana? Orang yang umur tak panjang mati muda, tak panjang lah dia nak kena jawab. Tapi Nabi SAW habar. Bila sahabat mai tanya, ya Rasulullah, siapa di antara orang yang baik di kalangan umatmu ni, orang yang baik ni, golongan yang baik ni lagu mana? Sahabat tanya. Nabi jawab, khairukum. Di antara ciri orang yang terbaik, Nabi nak abang lagu mana? Man tala umruhu. Orang yang Allah Ta'ala panjangkan usia dia. Umur ni kuih tua. Wahasuna amaluhu. Amalan dia pun kuih duk baik. Umur kuih panjang, amalan kuih baik. Kuih tua, kuih baik. Pak Long, sebab tu kita Imam Al-Ghazali ajak, bila nak doa minta panjang usia, Imam Al-Ghazali ajak nak guna, minta doa, umur kita dipanjang dalam keadaan bertambah ketaatan. Pak Long minta, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah usia aku dalam ketaatan. Jangan duk minta panjang umur, ya Pak Long. Kuih tua, kuih jahat, nak buat menetang apa? Kuih tua kuih jahat. Kuih tua kuih jahat. Faham tak? Tak faham. Semakin tua semakin jahat. Faham tak? Ha? Kuih tua kuih jahat. Saya nak tanya perangai lagu tu ada tak kok kulim ni? Kuih tua kuih jahat ada tak? Berlambak. Umur dekat 60. Patihah pun dia tak main nak dajak bagi pembetul lagi. Ada tak lagu tu tuan-tuan? Dia kalut. Umur dekat 70, dia duk bangga. Dia kata ni, hanya ada korang ajak. Aku tua pada hang. Tua pun kalau hang bodoh, nak buat letang apa? Pegang tengok tangan dia ni. Hang umur dekat 70, dekat 60 dah kan? Hang duduk, aku nak tanya hang. Baca tahayat yang aku nak dengar. Agak-agak ada yang tak lepas belum? Hang semayang lagu mana? Fatihah bodoh siratul labi. Ada tuan-tuan. Siratal labi. Bang pergi. Bila masa labi. Siratal labi. Dia baca siratal labi. Na'an amta alaihim. Ghairil ma'dubi alaihim. Waladdalim. Ui. Umur dekat 60 dapat long. Tak kalut nak pergi berbetul Fatihah. Tak kalut nak pergi pembetul semayang. Yang duk kira, duit, 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 duit. Hidup macam anjing. Ada orang tuan-tuan, hidup macam anjing. Melalak sana, melalak sini, melalak sana, melalak sini, cari duit. Orang tak bagi duit, tikam orang tu. Ada tak orang lagu ni dalam negara kita tuan-tuan? Dalam masyarakat kita, ada ni bangsa anjing ni, ada ke tak? Berlambak hauk. Kita tak mahu. Nabi kata orang yang terbaik di kalangan umat aku yang panjang usia tambah ketaatan. Yang kedua Nabi kata Allah Ta'ala nak tanya apa dia tuan-tuan antara empat ni, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta daripada mana hang dapat, ke mana hang belanja. Ni dia Nabi kata ke Abu Dzar.
nak ragah bukit tu. Nak ragah bukit tu, kalau orang yang ringan, mudah ragah. Orang yang berat, payah ragah. Maknanya apa dia? Orang kaya ni tuan-tuan, nak jawab, teruk. Orang lagu kita ni, tak apa nak kaya ni, tak apa teruk kan? Sebab tu jangan bangga jadi orang kaya. Lalu Abu Zar bila tanya, Nabi kata lagu tu, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ana minal mukhifin am minal musqilin? Ya Rasulullah, aku nak tanya kamu ni ya Rasulullah, aku ni tergolong dalam golongan mana? Golongan ringan ataupun golongan berat? Qala, Nabi tanya dekat dia, a'indaka ta'amu yaumik? Nabi tanya dekat dia, wahai Abu Zar, hari ni hang ada benda nak makan tak? Nabi tanya dia, hari ni dekat hang, di rumah hang ke, dekat hang ke, ada benda nak makan tak hari ni? Qala na'am. Abu Zar kata, hari ni ada benda nak makan. Ada. Qala wa ta'amu ghadin? Nabi kata, esok hang ada tak benda nak makan esok? Qala na'am. Abu Zar kata, esok pun ada. Ada benda nak makan esok, ada. Abu Zar kata, ada benda nak makan esok. Qala wa ta'amu ba'da ghadin? Lusa. Nabi kata, ada benda tak nak makan? Qala la, tak ada. Hari ni ada, esok ada, lusa ada. Nabi tanya Abu Zar. Saya nak tanya tuan-tuan pula orang Kulim. Wahai orang Kulim, hari ni ada tak benda nak makan di rumah? Sekejap balik sekejap ni, ada benda tak nak makan sekejap ni? Tak ada di rumah, dalam poket ada duit boleh makan. Saya nak tanya, ada benda tak nak makan hari ni? Ada ke tak? Tak apa dengar. Ada ke tak? Ada. Esok? Ada. Lusa? Ada. Tulat? Ada. Minggu depan? Ada. Meh tengok tuan-tuan berat ke ringan. Saya tanya tuan-tuan hari ni ada benda nak makan? Ada. 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 Berat tu tu orang bagi bantuan bulan Ramadan tu, kat 40 kilo dah ada lagi di rumah. Ini kawan, orang bagi kawan. Masjid dia balas, pejabat parlimen dia pergi balas, pejabat adun dia pergi balas, jabat zakat dia pergi balas. Lah kali rumah dia jadi kedai runcit. Ada panggil lagu tu tuan-tuan, ada. Saya dapat maklumat, kau belah Kulim ni ramai. Ni maklumat yang saya dapat lah. Kalau salah, I'm sorry lah. I'm so sorry lah kalau salah. Ni dia tuan-tuan. Dia main masjid, dia buat sedih. Orang masjid bagi kat dia beras 10 kilo. Lah pun jangan duk main, beras pun mahal. Dia buat sedih. Kita tak ada apa dah, di rumah nak buka puasa hari pun tak ada apa lah. Buat masjid tak bagi pun, nak kena bagi. Sungguh ke tak ada apa di rumah? Tak ada apa lah. Apa pun tak ada? Tak ada. Tak apa lah, pergi tanda tu pergi ambil. Abang kat depan tu kata saya suruh ambil. Tok Imam pun suruh pergi ambil. Lain dia main buat muka kesian. Dia pun gelak lagi, Tok Imam suruh ambil. Lepas kata suruh ambil, betul tak? Ha, tak jumpa Tok Imam dalam masjid. Nah. Dia pun bagi satu set beras kampin. Apa nama, kicap sebotol, sos sebotol, telur sebapan, minyak sebotol, apa-apa. Dia pegang-pegang kata cukup. Dia pun kata yang ni kan. Tak tahu Tok Imam kata dua. Ah, bagi pula satu. Dia jual Tok Imam lagu tu kan. Dan Tok Imam kata dua. Eh, puan pun kata tak pernah-pernah Tok Imam duduk sambil dua. Dan tak tahu Tok Imam tak percaya macamnya. Puan duduk jaga tu pun malas nak main jalan. Ha, tak faham, ambil dua. Itu dia pergi pejabat adun pula. Dia kata ni nak, tak ada apa lah nak makan ni. Pergi pejabat ahli parlimen pun bodoh lah dia tu. Tak ada apa, saya pergi dia tak bagi apa. Padahal haram tak pergi lagi. Adun pun bagi sebaik. Dia pergi pejabat parlimen, dia kata pergi pejabat adun pun haram tak bagi apa. Masa nak kempen, nak suruh pangkah itu, main rumah saya 4 kali sehari. Bagi. Pergi pula pejabat zakat, dia kata masjid minta pun tak bagi.
parlimen minta pun tak bagi, adun minta pun tak bagi saya ni. Kira tak ada apa ni, tak makan apa di rumah. Sup sibuk babi, Allah bagi. Dia buat tegak pun dengar sibuk babi ni. Lepas kali kedai runcit di rumah ni. Hak perangai lagu ni tuan-tuan, cukup berlemak. Setuju ke tak? Ada tak? Nabi kata, Nabi kata pada dia, qala falau kana indaka ta'amu thalathati ayyam kuntu minal musqilin. Kalau hang ada nak makan di rumah hang sampai 3 hari hang ada benda nak makan, hang sudah tergolong dalam golongan orang yang berat. Makna Pak Long, saya tanya Pak Long tadi, kita ni berat ke ringan? Kita ni berat Pak Long. Kita ni berat. Kata seorang ahli hikmah, dia kata pada dia, seorang ahli hikmah yang ni tuan-tuan dengar dia nak bagi. Dia kata kami mencari 4 macam. Ada 4 macam kami tercari. Tapi rupanya kami tersalah jalan. Dalam hidup ni dia kata ramai orang cari 4 benda termasuk kami, dia kata. Kata ahli cendia kawan ni, dalam hidup ni orang cari banyak benda. Ada 4 benda yang orang cari dalam hidup. Dan kadang-kadang mereka tersalah dalam mencari 4 benda ni. Yang pertama, nak tulis, tulis. Nak apa? Apa? Yang ni rasa lekat dengan hati tuan-tuan. Yang pertama dia kata pada dia, ramai orang menyangka, dan kita menyangka, kekayaan itu adalah bila mana kita memiliki harta yang banyak. Saya nak tanya Pak Long, betul tak Pak Long kata lagu tu? Ha Pak Long? Apa makna kaya Pak Long? Apa makna orang kaya? Harta banyak. Kita pergi tengok orang ni rumah besar, dia orang kaya. Kita pergi tengok dia ni banyak harta, dia orang kaya. Kita pergi tengok dia ni duit banyak, dia orang kaya. Betul tak Pak Long? Betul ke tak? Betul. Ramai orang yang tersalah menyangka orang yang kaya itu adalah orang yang banyak harta. Rupa-rupanya dia kata, sebenarnya orang yang kaya itu orang yang ada sifat qanaah, cukup. Orang yang kaya ni Pak Long, orang yang cukup harta. Bukan orang yang banyak harta, orang yang cukup harta. Orang yang kaya ni adalah orang yang cukup harta. Cukup. Apa yang dia ada tu cukup. Dia tak minta lebih. Cukup. Rupanya itu orang kaya sebenarnya. Orang yang banyak menyebut alhamdulillah, bukan orang yang banyak harta. Orang yang banyak menyebut alhamdulillah. Ini orang kaya. Dia dapat alhamdulillah. Dia dapat alhamdulillah. Banyak ni alhamdulillah. Ni dia Pak Long, orang yang kaya, orang yang reti bersyukur, orang yang ada qanaah. Understand? You all faham ke ni? Yes. Ini yang pertama kata ahli hikmah tersebut. Yang kedua dia kata, kita dan kami menyangka, kita menyangka, lepa pun menyangka masa tu, istirahat itu bila mana mereka memiliki sesuatu yang lebih. Maknanya apa tahu tak? Kita lagu ni Pak Long, aku ni aku nak kerja. Dia kata hang ni sampai bila nak kerja ni? Dia kata lagu ni lah, aku nak kerja sampai aku ada 2 juta. Aku nak pergi letak 2 juta ni dalam fixed deposit ke, aku nak letak dalam tabung haji ke, lepas tu aku dapat income bulan-bulan, aku nak rehat. Itu maknanya bila dapat lebih kita akan rehat. Macam orang berniaga, dia target bulan ni sale dia 200,000 ataupun 2 juta. Tiba-tiba bulan ni dia dapat 2.6 juta. Bulan depan dia rehat sikit dia dah. Aku rehat sikit. Tu selalu orang nak sebut. Faham tak Pak Long? Kalau dapat lebih, boleh rehat. Dia kata tiba-tiba, dia kata rupanya salah. Salah.
Istirahat yang sebenarnya dia kata, bila mana kita memiliki benda yang sedikit. Banyak orang kata, dia bila dia dapat lebih, dia akan dapat istirahat. Rupanya tak. Rupanya tak. Istirahat ni sebenarnya dalam sedikit. Sebab apa dia? Bila hang duk ligan nak dapat banyak, celah mana hang nak rehat? Tapi bila hang seluk dapat sikit, hang akan ada masa untuk berehat. Betul tak, Pak Long? Kita takkan dapat berehat bila benda tu banyak. Kita duk ligan nak niaga. Kuih banyak, kuih lagi masa banyak. Tak ada rehat. Rehat yang sebenar bila mana kita ni mengambil benda yang sedikit. Salah dia kata yang kedua. Yang ketiga, ramai orang merasakan dia ni akan dapat kehormatan bila mana dia kaya. Dia kaya dengan harta, dia akan orang hormat. Saya nak tanya Pak Long, ada tak Pak Long satu fikir lagu tu Pak Long? Kita ni kalau naik kereta besar, orang heran lah kot. Kita ni kalau kaya, orang banyak orang akan kata lagu tu. Bila mana orang tu harta banyak, dia akan jadi orang yang dihormati. Betul tak, Pak Long? Rupanya dia kata salah. Sebenarnya orang akan hormati kamu bila mana kamu kaya dengan nilai takwa, bukan kamu kaya dengan harta. Orang yang kaya dengan nilai takwa, orang ni akan dihormati. Orang yang kaya dengan harta, kadang-kadang bukan dihormati tetapi dibenci serta dikhianati. Hang kaya dengan harta, hang akan dikhianati. Hang kaya dengan takwa, hang akan dihormati. Yang keempat, ramai orang yang tersalah apa dia? Orang yang merasakan nikmat, di antara nikmat di dalam dunia ni, nikmat makan dan nikmat minum. Sebab orang kata, Allah nikmat zat, tengok ustaz umur 34, makanlah ustaz, oi nak makan apa, makan, nikmat lagi lah umur ni, mua boleh makan. Macam kami tak boleh dah ustaz, yang ni kolesterol, yang ni gula, yang ni tak boleh dah ustaz, ustaz makan. Orang rasa nikmat bila hidup dia ni boleh makan dan minum. Sebenarnya dia kata yang tu belum nikmat. Sebab, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup ni benda yang betul-betul tuan-tuan merasai nikmat ada berapa? Ha, tuan-tuan? Dalam hidup ni benda yang tuan-tuan rasa betul-betul nikmat ni apa dia? Ulama kata dua. Setuju tak tuan-tuan? Syak, jangan duk angguk lagi. Tak tahu apa lagi dua tu. Kerana angguk ya. Ini pun masalah. Pantang tanya setuju selalu. Ha, saya kata setuju tak? Setuju. Apa dia setuju? Tak tahu. Dia nak dulu soalan. Ulama' kata, dalam hidup ni yang betul-betul, yang kita rasa nikmat ni dua benda. Yang pertama, nikmat makan dan nikmat minum. Kita boleh rasa nikmat tu. Tuan-tuan boleh rasa tak tuan-tuan? Hai, bunyi dah ni, kitab tak baca lagi. Ni nak biarlah, nak biarlah. Saya ni bukan boleh tuan-tuan, dengan taman lasin ni saya rindu. Bulan lepas tak boleh main, nak tunggu bulan ni Allah. Tiga kali teriak. Dengar nama taman lasin, ayak mata je tu. Tak tahu saya dengan tuan-tuan ni Allah Ta'ala tu dia tahu. Sayang. Ni yang tamak tuan-tuan. Tuan-tuan kaya ke, tuan-tuan susah ke, dua benda yang tuan-tuan rasa nikmat dalam hidup ni. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pergi berjalan. Pak Long ada duit pergi berjalan. Pergilah pergi berjalan lah Pak Long. Pergilah Europe ke, Pak Long pergi mana ke. Rasa nikmat tak berjalan ni tuan-tuan? Tak nikmat tak mana berjalan. Tak tahulah kalau saya. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, tu rasalah nikmat dia tu. Puih tu ada. Tapi kita pergi jalan kot lain. Pergi London. Balik, buat balik perfume apa aku tu je lah. Lepas tu balik, 4 hari tak keluar mana. No, duduk gila lagi cuaca. Duduk sana sejuk, balik sini hangat.
Kita yang betul-betul manusia rasa nikmat ni dua benda. Yang pertama makan minum. Manusia akan rasa. Manusia akan rasa. Saya nak tanya Pak Long. Kalau Allah Ta'ala suruh malaikat bagi pilihan, Pak Long sakitlah, makan apa pun tak boleh. Malaikat kata ni Allah Ta'ala bagi pilihan ke hang dua. Dia nak bagi sihat. Hang nak yang mana? Sihat boleh makan ke? Sihat boleh jalan. Tuan-tuan jalan pun tak berlarat lah. Duk kena pakai kursi apa ni, kena pakai tongkat lah. Allah Ta'ala kata dua ya. Kalau dia bagi hang sihat boleh berjalan, makan macam tu lah, hang tak boleh makan. Kalau hang sihat boleh makan, hang boleh lah berjalan sikit. Apa nama hang tak boleh berjalan? Hang makan ya. Makan, jalan guna tongkat. Kalau hang sihat, jalan tak guna tongkat, makan tak ada juga. Tuan-tuan nak pilih mana? Nak pilih mana belum? Sihat nak boleh berjalan ke? Sihat boleh makan. Sihat boleh makan. Nikmat makan dan minum tu. Ni yang pertama, ulama kata nikmat yang betul-betul kita dapat rasa nikmat makan dan minum. Yang kedua, nikmat dalam hubungan suami isteri. Nikmat tak belum? Nikmat belum, tidak belum tak pergi sampai kegeriklah cari ubat. Ada gerik belum? Saya tutup bomoh lepas kata megah tu belum. Dia kata megah. Saya pergi ceramah di gerik apa? Dia jumpa Tok Umar tu. Dia kata ustaz yang ni cukup megah kan. Dia pegang, dia tahu dah rosak apa. Ha. Tuan-tuan nak nombor telefon, pergi tunggu saya kat kereta tadi. Semua. Saya bukan nak mohon tuan-tuan, saya nak mohon tuan-tuan buat apa, saya ustaz. Saya ada pergi ceramah, saya jumpa orang macam-macam. Ni Tok Bomoh ni megah. Dia kata megah. Megah sungguh. Saya tanya dia, duk berubat lama mana dah Pak Long? Dia kata dekat 40 tahun dah, umur dia pun 70 lebih dah. Saya kata, duk main berubat ni ramai. Ha? Dia kata, gini tua-tua. Main naik kereta 4 orang semua tua-tua. Main boleh balik, tak boleh mengantuk. Tidur rumah saya. Dia kata, lepas berubat dia nak pula. Duk kena jamu makan pula. Tanya duk mana ni? Duduk dekat Jitra, duk lok start naik kereta tu Pak Long, pi gerik tu nak berubat. Kalau tak nikmat, tobat tak pi berubat. Betul tak Pak Long? Kerana nikmat tu lah yang Pak Long menikah seorang lagi sengat-sengat tu. Saya tak pernah tahu kata Pak Long pi umrah sengat-sengat. Pi jalan sengat-sengat, tak ada. Nikah sengat-sengat ada. Setuju ke tak? Hai. Ni'mat tak benar tu belum? Ni'mat. Awak main lah ubat apa mua dia beli. Hak ni megah belum? Megah belum? Tiga titik segelas yang masak. Pak Long titik sebelum Lena Pak Long. Tiga titik lah. Segelas yang masak. Ubat ni tiga titik lah Pak Long. Nah, Pak Long jangan duk tukar pula. Pak Long duk geram sekejap. Segelas ubat tiga titik yang masak. Jangan Pak Long. Kok Lena atas pucuk pokok nyok malah ni. Segelah yang masak tiga titik ya. Kalau dia tak Obama, Pak Long gagah lima titik. Allah Pak Long. Dia menyanyi lagu negaraku Pak Long sampai lohok. Dia beli sekotak. Nampak dia ke mana? Hak dia pun duk hinggap atas dahan lama tak terbang lah hak dia tu. Dia mau tabir mau serba getah kena getah. Getah tu dia melihat lagu kepala korah lagu tu ya. Hak ni Pak Long, dia beli sekotak. Dia balik koyak, dia telan terus ubat tu. Tak ada hubung yang masak lah. Ni dia Pak Long. Ni dia ni'mat. Dua ni'mat. Antaranya salah satu ni'mat makan minum. Kata dia ni. Orang duk kata ni'mat dalam hidup ni antaranya ni'mat makan dan ni'mat minum. Rupanya banyak orang salah. Dia kata sebenarnya nikmat dalam hidup ni bila keaibannya Allah Ta'ala tutup, bila dosanya Allah Ta'ala ampun. Betul tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala kata main malaikat, dia abang ni Allah Ta'ala nak bagi rezeki ke hang, sehari ada orang main bagi ke hang 1 juta, 1 juta ringgit. Hang pilih. Yang satu lagi, orang main sekejap dalam sejam lagi, hang boleh terbuka keaiban hang, cerita-cerita hang satu dunia tau. Lah hang nak pilih yang mana? Hang nak pilih 1 juta ke? Hang nak pilih aib hang Allah Ta'ala tutup? Tuan-tuan nak yang mana agak-agak?
Dapat 1,000,000 aib terbuka, tolak 1,000,000 aib tertutup. Tuan-tuan nak yang mana? A, dapat 1,000,000 aib terbuka. B, tolak 1,000,000 aib tertutup. A ke B? B, orang akan pilih 1,000,000. Tak ada apa dengan maruah kita, dengan aib kita. Sebab itu empat benda ni orang nak habar apa dia. Hukama nak bagi tahu tuan-tuan, dunia ni sebenarnya bukan ada nilai pun sebenarnya. Dunia ni bernilai kepada orang yang ligan kepada dunia. Ahli dunia, dia akan merasakan dunia ni ter, dia akan mengejar dunia kepada ahli dunia. Tetapi orang yang mengejar akhirat, dia tidak akan mengejar dunia. Wallahu alam. Mudah-mudahan mukaddimah itu ada manfaat untuk diri kita bersama. Kita sambung kitab kita sikit belong eh. 15 minit lagi kita berhenti lah Pak Long. Pak Long kalut nak balik mana? Balik rumah pun bukan Pak Long nak buat tahajud apa, paling kuat nak tutup rokok. Lah jangan dengar kuliah tu. Kita masih bicara bab yang ke-23 pada menyatakan kelebihan taubat. Kelebihan taubat. Kalau kitab saya muka surat 259. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis taubat ada tiga dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu tiga bahagi. Dia nak apa? Dia kata sesungguhnya taubat itu ada tiga bahagian. Ada tiga jenis bahagian. Apa taubat dia kata? Yang pertama, taubat orang awam, iaitu daripada dosa. Taubat orang awam lagu kita. Taubat daripada dosa. Taubat daripada dosa, tuan-tuan. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala sucikan kita daripada dosa. Istighfar, solat sunat taubat, menyesal atas dosa, azam nak tinggal, tak mau nak ulang dah, tak mau nak buat dah, minta doa. Di antara doa yang diajar dalam kitab-kitab, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkan untuk aku ni ya Allah rasa lazat dalam melakukan dosa. Tolong ya Allah, haramkan. Aku tak mau. Bila tak semayang, rasa enak daripada semayang. Bila buat maksiat, rasa lazat. Minta, minta tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan ni, semua. Kalau tak minta, mau Allah Ta'ala tak bagi. Mampu eh tuan-tuan ni. Saya nak tanya betul-betul kat tuan-tuan, maksiat ni sedap ke tak? Saya nak tanya betul-betul, jangan buat belagak baik. Sedap tak Pak Long maksiat? Sedap. Berzina dengan tak berzina, mana seronok? Ha Pak Long? Berzina seronok. Betul tak? Kalau nikah seorang tu ya, kalau berzina ramai boleh rasa. Sebab tu yang dia duk start motor tu, Allah, kereta rosak dengan motor pun pi dah nak. Kereta rosak, start motor pi. Dia kata aku kot mana pun tiap-tiap minggu. Allah Pak Long, kot belah-belah hujung tu Pak Long, canglun apa semua tu Pak Long, hak jenis duk melabuk belah tu cukup banyak. Pelaburan yang tiada keuntungan. Belah perempuan siap, Allah. Saya tiga hari lepas. Hari ni hari Isnin kan? Isnin kan? Ha, tiga hari lepas. Hari Ahad kemarin, hari Sabtu, hari Jumaat. Tiga hari lepas. Saya nak keluar pergi baca khutbah dekat Sungai Petani. Pagi itu sebelum saya pergi, saya keluar pergi makan dengan bini saya. Pergi makan dengan bini saya dekat satu kedai. Pergilah. Pergi. Duk makan. Dia kata, ni Ustaz nak jumpa Ustaz. Nak jumpa Ustaz boleh Ustaz? Nak jumpa Ustaz? Dia kata boleh. Saya nak makan dengan bini saya. Nak jumpa Ustaz? Saya pun kata apa? Dia kata, Ustaz, ada doa-doa boleh bagi Ustaz. Dia kata, saya kata, buat jadi kot mana? Dia kata tak larat dah Ustaz. Nak buang ni, nak buang. Dia kata nak buang ni. Duk saya ni, saya nak mula
Ustaz, umur pun kat 60 lebih dah Ustaz, saya tak mau dah. Saya kata tak mau apa, aku tak faham ni. Aku nak makan, aku nak semang. Betul, aku buat cerita, aku tak faham. Tuan-tuan kena duduk tempat saya, tuan-tuan asal aku pernah. Lepak ni. Makanan tu ada dah. Cik Aih ni buih duduk masuk kat dalam cawan lah. Duduk kat dalam piring lah ni. Cik Aih tuan-tuan, dia punya buih tu. Macam ayak kencing orang kencing manis tu. Kencing setitik buih satu mangkuk jembat. Ni buih duduk masuk dalam piring lah. Duk tengok, oi Pak Long, oi. Kita nak makan, duk pegang jam-jam. Dia kata, sat, nak semang sat. Kalau dia kata orang, kadang-kadang dia nak jumpa sat, sat, sat. Lepas tu dia buat cerita, kita tak faham. Syaitan cerita, dia apa, tak faham ni, tak faham. Dia kata macam ni, Ustaz. Saya ni, Ustaz, cerita terus terang ke Ustaz. Ustaz kan duk cerita dalam kuliah lah. Ha, tak apa. Dia kata... Ni cerita betul-betul dia kata saya pun Ustaz. Duk pergi belah ni. Duk pergi belah ni. Kata belah lah, denok. Ha, denok. Ustaz pun tahu ke Ustaz doknya sebut denok dalam kuliah. Kerap. Mana ada penceramah yang sebut denok banyak dalam kuliah? Saya lah. Ni duk jumpa orang aku ni. Saya pun duk belah orang belah ni Ustaz. Duk belah. Dia dah buat tak menikah. Nak menikah macam mana Ustaz? Dia tak Islam. Aduh, tariklah dia masuk Islam. Tak ada lah, dia tarik dia masuk Alipa. Dia kata awak tak menikah. Dia kata saya ni cerita panjang saya. Saya ni duk pi belah ni Ustaz daripada umur saya 20-an. Lah umur 60 lebih dah. Lama mana dah belum lebih. Campur tolak darat bahagi 40 tahun dah. 40 tahun dah duk pi belah ni 40 tahun dah. Daripada muda sampai tua. Dia kata Ustaz, pi 2-3 malam sekali pi. 2-3 malam sekali pi. 2-3 malam sekali pi. Dia kata dia buat kerja apa? Abang dia buat kerja apa? Dia kata tak ada kerja apa Ustaz. Eh, duk ikat bata dia buat rumah pulang kampung. Eh. Tukang rumah. Tukang rumah dia ada duk tanam apa nama jagung sikit. Duk buat rumah, buat rumah. Tukang kampung Pak Long. Tukang kampung. Orang nak tambah pisang sikat ada pergi buat lagu tu lah. Duit pun bukan ada banyak mana apa. Tak ada. Tapi dia kata habis Ustaz. Pergi sana. Ada duit? Pergi. Tak ada duit? Tak pergi. Ada duit? Pergi. Kenapa? Dia kata tak tahu Ustaz. Dia jadi kot mana. Ustaz teraskan tengok kot saya ni ada apa. Saya kata ada lah. Nyegit kata. Habis dia kata. Umur saya 60 ni Ustaz, kawan-kawan saya semua duk main dengan cucu yang kita duk main dengan siang. Main dengan cucu yang ni ada keluarga apa. Maksudnya tak ada apa Ustaz, motor buruk tu. Motor buruk belum ni. Dia Ustaz ada doa-doa apa, ada doa-doa apa. Ha. Saya bagi doa ni kat dia. Saya kata baca lah Allah ma'ahrim ni. Saya sebut, kawan lidah. Lidah Pak Long ni keras je siap kapak. Tahu siap kapak orang buat benar tau. Keras je siap kapak. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyati. Dia kata Ustaz pun doa payah sangat dia kata. Saya telah doa kat Melayu lah. Ya Allah, tolonglah cabut rasa lazat aku ni dalam melakukan maksiat. Tolong bagi kat aku lah rasa lazat dalam membuat taat. Minta ya tau. Dia pun kata terima kasih lah Ustaz. No, tak apa Ustaz pergi makan lah. Tak apa. Dia kata terima kasih banyak salah alam. Dia tanya pula, hak saya tu terus masuk dengan Ustaz boleh kot? Ah, boleh. Hak dia makan tu kira kelingan saya. Saya bayar. Bukan dia bayar, saya bayar. Pak Long. Jangan Pak Long oi. Sebab tu saya nak abang ni, saya nak ulang banyak kali dah Pak Long eh. Saya duk abang benda ni banyak kali dah. Saya nak ulang. Buih pilih Pak Long kata duk ulang banyak kali pun saya nak ulang. Pak Long, Pak Long kena rasa syukur Pak Long Mak Long eh. Pak Long Mak Long tua. Tapi Allah tak nak pilih main jalan ni. Syukur ke tak saya nak tanya? Syukur Pak Long eh. Mau Pak Long tua lagu lepa duk perhabis umat mampuih Pak Long eh. Saya pun saya abang. Saya pun nak tua macam Pak Long. Tua boleh main masjid, tua tak nyanyuk, tua sihat.
Berapa orang hak macam Pak Long? Sama-sama kelas kalau anda tu ada berapa orang macam Pak Long? Tu orang sihat. Sihat. Boleh duduk sila mayang pun tak okey lah. Saya duduk atas kursi dah ustaz. Duduk atas kursi pun tak apa. Ramai duduk atas katil lah. Tua sihat. Sikit-sikit tu biasa lah Pak Long. Oi, lutut sakit. Betih cekang tarik mengkarung. Biasa lah tu. Ciman ni biasa Pak Long. Raita lama Pak Long oi. Tukar pelak elok sah. Start tu nak hidup gegak. Tentu kereta bergegak. Habis picit pelak mampu hati tukar pelak elok balik. Sekejap pergi berjalan-jalan. Kup, kup, kup. Duk bunyi tu. Oh, siapa? Oh, engine mountain. Exhaust mountain. Hati tukar. Lagu tu lah kereta tu. Pak Long pun pergi lah duk ejek kerak pergi kat klinik tu. Lutut sakit. Jolok pibuh jarum 2-3 gel tu. Lega sah. Ha, mata kabur. Pilah buang selaput. Ni baru ni saya jumpa orang tua tu, dia bagi petua mata nak cerah, dia kata kena mengendap kerak. Dia ada satu orang tua, orang tua pendam, dia bagi petua kat dia tu. Saya malam tu saya pergi ceramah, duk cari spek mata tak jumpa. Ambil spek mata ni pun kadang-kadang payah pakai spek mata. Tak, kalau nak tahu saya pergi malam tu tak kasi spek mata tu, sakit dia, sakit kepala bila tendan. Yang nak kasi spek mata tetap tak pakai spek mata, dia sakit ni. Nyuk-nyuk ni. Dia tanya saya, apa tak? Dia tengok, dia pegang day kerak. Lebih ceramah tu makan. Dia kata, spek mata dia cari tak jumpa. Oh, dia kata, ustaz pakai spek lah. Pakai mata kelabu. Dia tak pakai. Dia tak pakai umur Allah, dia kata 72. Mata cerah, alhamdulillah. Saya tanya, ada apa dia amalan ni mata cerah? Ingatkan dia nak hamak selawat banyak-banyak. Baca Quran tak? Dia kata ustaz kena mengendak kak je dah mata cerah ni. Haram tak dipakai kata betul ni. Dan kalau Pak Long nak ambil, saya ijazahkan lah amalan tu silap. Ijazah yang saya ambil tu dah Pak Long pernah. Gutu biasa lah Pak Long, mata kelabu. Gutu biasa lah. Tapi sihat. Dah lah Pak Long sihat, Pak Long weh. Kepala otak pun sentai elok. Ada orang sihat nyanyuk. Gila. Sihat. Tak duduk gelak tuan. Ha-ha. Duduk gelak tuan. Sihat dia buat benda tak apa Pak Long. Pak Long dah lah tua, umur panjang. Allah bagi sihat. Dah lah sihat. Kepala otak sentai elok. Mata pun pakai spek mata pun Quran boleh baca. Pak Long punya ni makna. Quran boleh baca, ibadat boleh buat. Pak Long, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi yang kita nak Pak Long? Taubat banyak-banyak. Yang kedua, taubat orang yang khawas, iaitu daripada ghaflah hati. Nanti dia terang. Yang ketiga, orang yang khawasul khawas, iaitu daripada barang yang lain daripada Tuhan. Lagi dia cerita. Maka taubat tiap-tiap hamba itu sekira-kira makamnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah wa la tayasu fa innal ya'sa kufrun. Taubat olehmu kepada Allah, jangan putus asa kamu, maka bahwasanya putus asa itu kufur. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat. Sebab itu Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, dalam satu kuliah dia, dia kata apa dia? Dia duk cerita di antara perkataan yang boleh jatuh kita ni kepada dosa. Salah satunya, jangan pernah tanya, adakah taubat aku ni Allah Ta'ala terima? Adakah aku ni Allah Ta'ala nak terima taubat aku? Jangan. Perkataan tu tak apa nak cantik kalau diucap. Perkataan tu tak apa nak enak kalau dicakap. Kita bertaubat kepada Allah, lepas tu tanya pula, ustaz, dosa saya banyak ustaz, banyak dosa saya. Taubatlah. Saya takut nak taubat ustaz, takut menentang apa? Takut Allah Ta'ala tak terima taubat saya. Dr. Sa'id Ramadan Buti kata, jangan duk kata lagu tu. Perkataan yang kata lagu tu dosa. Jangan duk kata lagu tu Pak Long. Mana banyak dosa hang dengan iblis?
Saya ni ustaz tak tahu anak tak. Dah sama. Hang bisa bunuh orang ke? Dak dak lah sampai tahap tu tu dak lah. Ha tu. Hang buat apa? Saya tak tahu tak. Tak tahu. Hang mesti tahu hang buat apa? Saya nak tanya ni, hak duduk dalam apa nama masjid pula ni. Tuan-tuan, benda paling jahat tuan-tuan buat apa dia? Bohong mini. Hak tu lah. Nak buat lagu mana? Hak ni petua orang tua-tua kat saya. Dengan orang perempuan dengan betul saya nak mampu kita. Tak tahu lah, Mak Long setuju ke kata-kata tu? Saya macam Mak Long kot lah. Mak Long setuju ke tak? Hai Mak Long. Hello. Dia pun tak mau jawab, tanya Pak Long lah. Pak Long, Pak Long ni jenis steady lah. Pak Long, pepatah mengatakan, dengar bini kita jangan duduk betul sangat. Setuju tak Pak Long? Belah ni ada kan? Saya geng belah ni tak umai bini. Setuju tak Pak Long? Pak Long, setuju tak? Selur, hebat. Habis kuat bohong bini lah. Ha tu lah jenayah paling besar Mak Long Mizan buat dalam hidup. Jenayah apa dia? Bohong mini. Dia duduk main, dia kata saya tak tahu ustaz, saya ni dosa banyak ustaz, dosa banyak. Banyak dosa hang. Oh banyak ustaz. Mana besar di antara dosa hang dengan pengampunan Allah? Mana lebih besar? Hang cuba abang. Dosa hang paling besar ke pengampunan Allah yang lebih besar? Agak-agak yang mana? Agak-agak yang mana belum? Pengampunan Allah lagi besar daripada hang. Dosa hang banyak mana? Tu kan cerita satu orang tu. Satu orang ahli maksiat, dia nak taubat. Ahli maksiat dia nak taubat. Kita baca dah sebelum puasa tu. Confirm, confident, tak ingat dia. Dia nak taubat, dia mai jumpa dengan satu orang untuk guru. Dia kata, aku bunuh 99 orang. Ni aku nak mai taubat ni. Tok guru tu kata, Allah, hang tak boleh taubat dah. Dosa hang Allah Ta'ala tak ampun. Hang ni tak boleh buat apa-apa. Pang, dia bos biji lagi, cukup satu. Dia kata, aku nak main buat baik, anduk cakap banyak. Pang, dia pergi biji lagi, lengkap satu. Jadi dia pergi jumpa dengan satu orang lagi, yang lebih alim daripada hak tu. Dia kata, dosa saya besar. Besar mana? Dia cerita. Kalau dia terkecil, walaupun dosa hang sebesar gunung, tetapi pengampunan Allah lebih besar daripada tu. Taubat. Besar lah, jangan. Dr. Said Ramadan Buti kata, jangan. Sebab bila hang sebut lagu tu, seolah-olah hang telah give up, hang telah berputus asa dengan Allah. Nabi tak bagi orang berputus asa dengan Allah. Tak boleh. La taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan Allah. Minta doa, tobat. Maka bahawasanya putus asa itu kufur, dia kata. Tak boleh. Dan riwayat bahawa seorang lelaki bertanya akan Ibnu Mas'ud daripada dosa yang turun dengan dia, adakah baginya daripada taubat? Maka berpaling daripadanya oleh Ibnu Mas'ud, kemudian berpaling ia kepadanya. Maka melihat ia akan dua matanya mengalir air mata duanya. Maka berkata ia baginya, bahawasanya bagi syurga itu 8 pintu. Sekaliannya dibuka dan ditutup, melainkan babu taubah. Maka ditanya di, maka di atasnya malaikat yang diwakilkan dengan dia, tiada ditutup dia. Maka beramal olehmu dan jangan engkau berputus asa. Dalam kitab Yahya cerita, ada cerita dalam kitab Yahya. Satu orang dia mai berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud. Dia mai, dia kata, aku ni dosa banyak, dosa aku banyak. Maka adakah ruang untuk aku bertaubat? Dia kata, dosa aku ni banyak. Adakah ruang untuk aku bertaubat? Abdullah bin Mas'ud berpaling daripada dia. Beralih kulit. Betul Allah bin Mas'ud beralih pula, tengok-tengok kawan ni duk tayak. Abdullah bin Mas'ud jawab terus. Dia kata, wahai saudara,
Syurga ni ada 8 pintu. Pintu syurga ni buka tutup, buka tutup, melainkan satu pintu dibuka tak tutup-tutup. Namanya babut taubah, pintu taubat. Beramallah hang, jangan berputus asa, kata Abdullah bin Mas'ud. Pak Long, sebab tu Allah Ta'ala ni dia faham kita, Pak Long. Dia faham, dia faham. Saya kata dia faham. Sebab apa yang saya kata dia faham, Pak Long? Taubat ni, Pak Long, hang buatlah kerak dosa, taubat. Tak tahulah kot saya silap baca kitab ke, Pak Long. Ada tak Pak Long dah dengar? Taubat ni hanya sekali ada semua hidup. Ada tak kata? Ustaz-ustaz main kata, taubat ni seumur hidup sekali ya. Sekali hang bertaubat, hang buat dosa, hang tak boleh bertaubat dah. Ada dengar lagu tu tak, Pak Long? Ha, Pak Long? Tak ada. Allah Ta'ala dia faham kita, Pak Long. Kita bertaubat ni, kadang-kadang time iman kita goyang, amalan korang, buat pula dah. Ada tak lagu tu? Buat pula lepas tu. Lepas tu buat pula. Lepas tu buat pula. Taubat, taubat. Lepas tu buat pula. Contoh, contoh. Hari ni saya rasa dekat dengan Pak Long. Rokok. Berapa kali Ramadan lah nak mati. Daripada muda sampai ketua. Dia isap bulan Syakban. Aku bulan Ramadan ni aku niat. Nak mati. Ni aku tekad. Aku nak mati. Duk cucuk tang tu. Tanya dia kata Bang Tim. Dia kata Bang Tim cakap Putin. Dia cakap lah. Dia kata. Nak tinggal rokok pun payah. Apatah lagi nak tinggal menatang lain. Betul ke tak? Betul ke tak? Nak tinggal rokok pun payah. Tambah nak tinggal judi. Wih, mau tak ada mujahadah, Pak Long. Tapi kena tinggal. Pelan-pelan. Tinggal, 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 tinggal. Cara nak tinggal, Pak Long tahu tak lagu mana saya nak abang? Cara nak tinggal maksiat. Kena tinggal kawan yang duk buat maksiat dengan kita. Kita ni tai ekor. Duk main kot dalam tu. Duk main game tu. Kering. Kering. Tinggal. Cara nak tinggal, tinggal kawan duk main judi. Nak tinggal zina. Tinggal kawan duk zina. Tinggal. Tinggal kawan. Kita mula tinggal. Kita mula tinggal. Lepas tu taubat. Solat taubat. Istighfar. Biar. Duduk selalu. InsyaAllah dia akan tinggal, Pak Long. Dan sabda Nabi SAW. Kita sambung bulan depan lah, Pak Long. Jadi takatlah tengok Pak Long pun lagu teruk lah. Panggung tunduk. Panggung tunduk. Ramah. Jangan jadi macam budak ada seorang sampai macam khutbah. Dia pakai baju Melayu untuk wan dia. Ni satu update satu kampung dia pakai baju untuk wan dia lihat luar. Duk lena tu, panggung tunduk, tunduk tersangkut baju untuk wan dia tu. Dia panggung cari dunia tak jumpa, dia ingat mati lah dia kata. Bersilat dalam masjid tu. Ha, jadi Pak Long jangan jadi macam budak tu lah. Nah, jadi ya. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu dulu Pak Long nak. Dia ngaji ni bukan dia lama-lama, Pak Long, dia mengarut. Dia mau takat sejam lebih-lebih sikit sudah. Dia mau lama enggak pun dia mengarut, Pak Long. Hak cakap pun mengarut, hak dengar tu lagi mengarut. Tak apa nak dengar dah. Mengantuk. Dia mudah-mudahan apa yang saya ucap, apa yang saya sampaikan pada malam ini, apa yang kita mengaji pada malam ini ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk diri kita bersama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan, jam biasa dekat pintu-pintu keluar tu ada tabung-tabung besi, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tu anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz, bolehlah tuan-tuan.